Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada seorang pun di antara kita yang ingin buta, karena buta itu adalah dicabutnya sebuah nikmat yang amat sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat penglihatan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat buta yang sesungguhnya, bahwa buta yang sesungguhnya adalah bukan butanya seseorang dari melihat pandangan, tetapi adalah butanya seseorang dari mendapatkan, menemukan kebenaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Tidakkah mereka orang-orang kafir, orang-orang yang menolak, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan di muka bumi ini sehingga hati mereka bisa berpikir atau telinga mereka bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya yang buta itu bukanlah penglihatan. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Banyak yang kasihan melihat orang yang mata indranya buta. Siapa yang buta langsung membutuhkan pertolongan. Dia menggunakan tongkat, dia berhati-hati, dia dituntun, dan sangat berhati-hati sekali melangkah, takut dia melangkah kepada tempat yang salah, yang membahayakan. Tetapi ketahuilah, sesungguhnya buta mata hati itu jauh lebih besar bahayanya. Dan orang yang mengalami kebutaan mata hati lebih patut untuk kita kasihani, karena dampaknya, bahayanya buat dirinya jauh lebih besar daripada orang yang buta mata inderanya. Lebih berbahaya lagi adalah orang yang buta mata hatinya, dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang buta. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, banyak yang baru menyadari dirinya buta mata hatinya adalah ketika di akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 124 sampai 126. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, yakni tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau membaca petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti petunjuknya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat akan kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dia akan mengatakan, "Ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Kenapa engkau himpun kami, kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulunya aku melihat? Allah menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikianlah dahulu datang ayat-ayat kami kepada kamu, tapi kamu melupakannya. Maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Maka ada orang yang baru menyadari buta mata hatinya, nanti pada saat semuanya sudah tidak berguna penyesalannya, dan dia tidak bisa mengulangi lagi kesempatan yang Allah berikan, kehidupan untuk beramal di dunia ini. Maka ciri-ciri kebutaan mata hati itu sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut adalah seseorang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melupakannya, tidak mengingat, tidak berzikir, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kebutaan mata hati kita. Sesungguhnya ketika mata hati buta, mata indra pun tidak berguna. Tetapi ketika mata indra kita yang buta, selama mata hati kita masih hidup, kita masih dapat menemukan hakikat kebenaran. Lihatlah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta mata indranya, tapi dia tidak buta mata hatinya, dia masih dapat mencari
hakikat kebenaran. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan dirinya, untuk belajar mendapatkan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.